Ya, ini jalan lintas selatan. Ini dari ujung Banten nanti sampai ujung di Banyuwangi di Jawa Timur. Segera selesai tahun ini, kalau sambung tadi kekurangan di Daerah Istimewa Yogyakarta 14 kilo, kemudian yang di Jawa Timur 24 kilo, selesai, sambung semuanya. Dan keadaan jalannya seperti ini. Kita harapkan kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang, semuanya bisa lancar karena kita telah memiliki jalur lintas selatan. Dan diharapkan, kita harapkan daya saing produk-produk yang ada yang diproduksi di Jawa bagian selatan ini bisa masuk ke pasar dengan competitiveness yang jauh lebih baik. Go-nya ke sana.